Wisata kuliner menjadi salah satu tujuan para wisatawan untuk menikmati setiap masakan khas daerah yang tentunya menggoda selera. Seperti halnya beragam kuliner di Jawa Tengah, ragam kuliner dengan perpaduan bumbu, rempah hingga racikan olahan yang mengakulturasi budaya menonjolkan kenikmatan rasa yang luar biasa, sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Nah, untuk mengetahui selengkapnya beragam kuliner khas Jawa Tengah, yuk kita jelajah kuliner Jawa Tengah dalam Sapa Nusantara. Hai, pemirsa Sapa Nusantara, berkunjung ke suatu daerah kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kuliner khasnya. Nah, di episode Sapa Nusantara kali ini, saya akan mengajak pemirsa untuk menjelajahi kuliner yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah berada di Kota Tegal. Kira-kira kuliner apa saja ya yang ada di Kota Tegal? Namun tidak hanya di Kota Tegal saja, saya akan mengajak pemirsa untuk ke beberapa daerah lainnya untuk mencicipi kuliner. Untuk itu, terus ikuti perjalanan kami di Sapa Nusantara. Nah, pemirsa Sapa Nusantara, yang membedakan soto tauco dengan soto-soto pada umumnya, yakni untuk soto tauco menggunakan bumbu tambahan, yakni tauco yang memiliki cita rasa asam. Dan satu mangkok ini, cita rasanya nano-nano sekali. Ada asam, gurih, pedas, dan juga manis. Dan tauco ini juga menjadi ciri khas dari kuliner di Tegal. Sapa Nusantara, untuk sate kambing muda cempelemu ini memiliki tekstur yang empuk dan juga lembut, sehingga pada saat sate gigitan masuk mulut lumer sekali dan rasanya cenderung gurih. Ini sangat cocok dicocolkan dengan saus kecap yang dicampur dengan cabai. Wah, luar biasa sekali rasanya. Kali ini saya sudah berada di depan warung sate Kloso khas Pemalang. Nah, seperti apa sih rasanya? Langsung saja ikuti saya. Nah, pemirsa, biasanya sate dibumbui dengan bumbu kecap, namun di sate Kloso ini menggunakan bumbu kacang dengan berwarna merah karena ini ada cabenya seperti itu. Dan untuk rasanya sendiri ini sangat meresap bumbunya karena sebelumnya sudah dimarinasi kemudian dibakar dengan arang, sehingga aromatik dari bumbu maupun juga satenya ini sangat melekat sekali. Sangat nikmat, apalagi ditambah dengan soto yang juga ini satu paket di dalam sate Kloso ini. Rasanya ini segar, kemudian ini ada toge, kemudian koyor dan juga dagingnya yang sangat banyak, sehingga kalau kita makan sate Kloso didampingi dengan ini sangat enak sekali, segar sekali pokoknya.
sapa Nusantara mencicipi kuliner khas Tegal sudah. Mencicipi kuliner khas Pemalang juga sudah. Saat ini saya mau mencicipi kuliner khas Magelang. Sop Senerek. Nah, Sop Senerek ini menjadi salah satu kuliner yang wajib dicicipi saat datang ke Magelang. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Langsung kita masuk. Jadi lebih mantep. Nah pemirsa, untuk Sop Senerek ini kuahnya sangat ringan, kemudian juga untuk isiannya ada bayam, wortel, daging, dan juga ada kacang merahnya. Nah ini nih yang membedakan Sop Senerek khas Magelang dengan sop-sop yang pada ada di daerah lainnya. Wow, rasanya luar biasa, sangat cocok dinikmati pada siang hari. Wah, kenyang sekali. Seger banget rasa Sop Senerek ini. Tapi saya masih belum puas untuk mencicipi kuliner yang ada di Magelang. Habis ini saya mau mencoba kuliner mangut beong khasnya Magelang juga. Penasaran seperti apa rasanya? Lanjut ikuti terus di Sapa Nusantara. Bu, ini yang beongnya ya? Ya, ini yang beong. Ada kepala, ada potongan, tapi ini potongannya habis karena sudah sore, ada belut, ada yang gurih, sama ayam, sama lele. Kalau yang ini beong ini di bumbu apa? Di bumbu mangut. Di bumbu mangut. Nama bumbunya. Oh. Ikannya namanya beong. Oke, yaudah kalau gitu aku mau beongnya satu yang utuh ya, Bu ya. Boleh. Pilihin yang paling besar. Makasih Bu, tak tunggu ya di sana ya. Nah, pemirsa Sapa Nusantara, ini dia yang namanya beong. Nah, kalau dilihat secara langsung, bentuknya hampir mirip seperti lele, namun bedanya untuk beong ini hidupnya atau hanya bisa ditemukan di sungai. Nah, salah satunya di Sungai Progo yang ada di Kabupaten Magelang. Dan untuk beong ini dimasak dengan bumbu mangut, sehingga ada cita rasa rempah yang sangat banyak dan juga melimpah. Sepertinya sangat cocok ini di lidah saya. Wow! Seperti rasa mangut pada umumnya, bumbunya sangat kaya, melimpah, ikannya juga lembut. Kayaknya langsung saja deh ya kita pakai tangan. Ternyata daging dari ikan beong ini sangat lembut, bumbu mangutnya ini juga meresap. Nih, lihat. Pemirsa, kalau lihat ini bumbunya sampai ke dalam-dalam, jadi sangat enak sekali. Cocok lagi, kita makannya pakai nasi hangat. Wah, pemirsa Sapa Nusantara, saya masih kepedesan setelah menikmati mangut beong khas Magelang tadi. Nah, setelah ini saya akan menuju ke Kota Solo untuk mencari kuliner khas Jawa Tengah lainnya. Untuk itu, terus ikuti perjalanan kami di Sapa Nusantara, kuliner unggulan khas Jawa Tengah.
Nah, pemirsa Sapa Nusantara, ini yang saya makan adalah sate buntel. Nah, untuk sate buntelnya ini ada adonan dari campuran daging kambing, kemudian juga ada lemaknya. Jadi, ketika dimakan, ini rasanya sangat gurih sekali, kerasa dagingnya, kerasa juga lemaknya. Ada ketika dimakan, ini ada krenyes-krenyesnya seperti itu. Nah, untuk rasanya sendiri, ini kalau dari baunya sendiri ini tidak ada bau krengu sama sekali. Kemudian, untuk rasanya ini gurih, sedikit manis, dan juga sedikit pedas. Nah, yang satunya ini saya juga pesen tengkleng rica. Nah, ini adalah tulang iga kambing, sama seperti sate buntelnya ini. Tidak ada bau perengusnya sama sekali, terus kemudian dagingnya ini lembut dan empuk banget. Nah, nih sekali sobek dari tulangnya langsung bisa lepas kan? Dan untuk rasa dari tengkleng ricanya ini, ada aroma-aroma mericanya, kemudian rempahnya ini juga kuat sekali. Rasanya sedikit pedas, gurih, dan tentunya sangat nikmat dan mantap sekali, apalagi dimakan dengan nasi hangat. Jadi kita menikmati sate buntel dan juga tongseng rica. Kali ini saya akan menikmati selat Solo yang juga menjadi kuliner unggulan khas kota Solo. Tapi kali ini saya tidak mau kulineran sendiri. Saya sudah ditemani Pak Deta dari Dispora Par Jawa Tengah. Halo, selamat sore Bapak. Semangat, selamat sore. Akhirnya kita bertemu lagi ya Pak. Siap. Ya. Pak, di hadapan kita ini sudah ada selat Solo, kuliner khasnya kota Solo tentunya. Solo. Namanya aja selat Solo ya. Solo. Nah, Pak Deta mungkin bisa dijelaskan untuk selat Solo ini rasanya seperti apa? Terus keunikannya seperti apa? Ya Mbak, selat Solo ini makanan khas. Adanya cuma di Solo. Harusnya ini dulu adalah makanan raja-raja Eropa. Raja-raja Eropa, wah. Dan ini dibawa ke Solo, mereka ada yang namanya interaksi kegiatan perdagangan, terus disesuaikan, dimodifikasi dengan lidahnya raja-raja Jawa. Jadi kalau kita makan selat Solo, sama aja kita makan makanannya raja-raja Jawa. Raja-raja Jawa. Jadi ini benar-benar sudah mendapatkan modifikasi. Isinya apa, ada daging bistik, ada daging lidah, kemudian ada galantin. Dan kalau kita lihat toppingnya ini sama kok kayak makanannya orang-orang Eropa. Widih. Jadi kalau mau merasakan cita rasa Eropa tapi sudah dimodifikasi lidahnya orang Jawa. Orang Jawa, raja-raja Jawa, ya ini. Makanya selat Solo. Selat Solo, jadi ini istimewa banget. Kalau di sana pakainya mayones, kalau kita di sini pakainya berarti kecap. Kecap. Kuahnya, oh, ini kuahnya kecap. Ini dari kecap, iya. Ini ya Pak ya. Dan ini coba Mbak dinikmati aja. Boleh ya? Rasanya pasti, cita rasanya beda banget. Khas makanan raja-raja Surakarta. Rasanya meskipun ini dari kecap tapi enggak terlalu manis ya Pak ya. Seger gitu, cocok aja gitu. Ya karena itu sudah disesuaikan dengan lidahnya raja-raja Jawa. Jadi makan ini sama aja makan makanannya raja. Dan ini yang membuat unik karena apa? Surakarta kan nggak punya laut ya, tapi dia punya selat. Punya selat, selat Solo ini. Dan ini selat Solo ini selat Solonya Mbak Lis. Selat Solo Mbak Lis ya. Di mana ada selat Solo Mbak Lis, di sana ada kebahagiaan yang selalu manis. Widih, mantap sekali.
Terus ini ada apa lagi nih Pak? Kentang ya kayaknya ya? Jadi pengganti karbonya dari kentang, kemudian untuk meningkatkan seratnya pasti dikasih selada, ada wortel, kemudian ada makanan paling sehat, acar. Acar. Ini benar-benar fermentasi yang luar biasa. Saat kita makan nggak perlu takut ya, karena langsung membuat metabolisme tubuh semakin tinggi dan meningkat. Nah Pak Dikta, selain Selat Solo ini kan, kota Solo juga memiliki kuliner lain yang juga diunggulkan gitu kan. Salah satunya sate buntel. Nah seperti apa itu Pak rasanya? Sate buntel ini juga kuliner yang luar biasa. Dari maknanya sendiri kan sate yang dibuntel. Artinya dibungkus. Jadi kalau kita mau berbangga lagi, sate buntel ini kan sudah masuk di warisan budaya dunia tak benda. Warisan yang sudah budaya dunia tak benda? Betul, disahkan oleh Kemendikbud. Jadi ini luar biasa. Kalau kita lihat biasanya kan sate itu kan dipotong dagingnya kecil-kecil ya, baru ditusuk. Kalau sate buntel beda, dagingnya dicincang kecil-kecil. Kemudian dibumbuin, bumbunya bumbu rahasia. Kemudian dikasih bungkusnya itu atau buntelnya dari lemaknya. Kemudian baru dibakar atau dipanggang. Jadi kan menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Dan ini hanya ada di Solo juga, mungkin di tempat lain ada, tapi yang lebih enak memang di Solo. Di Solo. Ini. Sate buntel, harus dinikmati. Wah, sama keluarga. Pak Dita, ngomongin sate buntel, menjelaskan secara spesifik, saya jadi ngiler lagi pengen makan sate buntel. Silakan lagi. Silakan datang lagi, nikmati, nggak ada bosannya. Iya. Yeah. Dan sebenarnya daging ini kan tidak membahayakan ya, asal diatur. Kemudian besoknya harus olahraga. Wih, sama kayak saya. Makanya kencang, olahraganya juga kencang. Jadi tetap sehat. Nah kalau untuk sate buntel ini yang dipakai daging apa sih Pak? Dagingnya tetap daging kambing semuanya. Jadi di sini Solo ini memang banyak sekali kuliner yang menggunakan dagingnya ada daging kambing. Dan sebenarnya variasinya juga banyak. Ada sate buntel, ada tengkleng. Tapi kalau sate buntel memang luar biasa lah. Karena ini benar sekali lagi masuk di warisan dunia tak benda. Jadi kalau mau makan itu, makanan tingkat internasional. Bayangin, go internasional. Luar biasa sate buntel kita ini. Wah luar biasa sekali ya. Tapi kalau untuk baunya kan kadang kambing ada bau perengusnya ya Pak ya. Nah kalau sate buntel Solo ada nggak sih Pak? Beda. Jadi ini benar-benar sudah diolah dengan chef-chef unggulan ya. Mereka pasti punya bumbu-bumbu rahasia. Jadi bau perengusnya itu benar-benar sudah hilang. Saya juga nggak tahu kenapa malah merasakan bau yang lezat karena itu dibungkus dengan lemak. Jadi saat lemak dibakar itu kan menghasilkan aroma yang luar biasa. Lemaknya meleleh gitu kan, tambah masuk lagi. Aduh. Harus dinikmatin bareng sama keluarga tercinta. Oke, dari kota Solo kita geser nih Pak, karena kan memang di Jawa Tengah berbicara soal kuliner itu banyak sekali. Kalau untuk di Magelang sendiri, ini ada apa aja? Magelang ini kan Borobudur ya. Magelang ini kan dilalui oleh dua sungai yang terkenal, yaitu Sungai Elo dan Sungai Progo. Nah, di sungai itu ada ikan-ikan liar yang tidak dibudidayakan, itu namanya ikan beong. Ikan beong. Jadi biasa disebut iwak beong. Masaknya diapain? Dimangut. Jadi ini ikan beong yang diolah sedemikian rupa, karena dia kan hidupnya di alam bebas ya, bukan di budidaya, tentunya menghasilkan olahan cita rasa daging yang lebih enak banget ikannya. Lebih kenyal, lebih terasa nikmat kalau di lidah. Jadi kalau mau nikmatin ikan beong harus mampir ke Magelang. Selain piknik ke Borobudur, sekitarnya sempatkan diri ke wisata kuliner iwak beong. Itu bumbunya luar biasa, mangutnya juga enak banget. Yang mau pedes bisa pilih yang pedes. Yang kurang suka sama pedes bisa yang level pedesnya nol aja. Oh, ada dua variasi yang pedas sama yang tidak pedas. Jadi semua wisatawan atau pengunjung bisa makan nih, mau pedas bisa, enggak bisa gitu. Jadi ya bisa menikmati. Itu. Nah, kalau untuk rasanya sendiri itu seperti apa sih Pak? Aduh, kalau itu menjelaskannya gimana? Karena iwak beong itu tiada duanya. Cuman 1, 3, 4, 5, 6, tiada duanya. Jadi kalau mau makan ikan beong ya harus sempetin untuk mampir ke Magelang. Di sana tersedia kok banyak sekali yang ngejual mangut iwak beong. Dan tentunya ini pilihan rasa yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Yang pasti tiada duanya ini. Pak Dikta,
Ini kan kuliner yang ada di Jawa Tengah memang banyak sekali. Bahkan hampir di setiap daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah ini memiliki lebih dari 2, 3, 5, mungkin ada puluhan gitu makanan khasnya. Nah, ini ada himbauan dari PJ Gubernur Jawa Tengah Bapak Nana Sujana yang akan menyampaikan himbauan-himbauan apa saja sih pengunjung ataupun wisatawan yang akan datang ke Jawa Tengah untuk kulineran dan plesiran di Jawa Tengah. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana, Penjabat Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah destinasi wisata utama di Indonesia. Pesona alamnya menakjubkan, budayanya sungguh kaya, dan Jawa Tengah adalah surga bagi para petualang dan penikmat kuliner. Banyak tempat menarik yang siap menyambut wisatawan dengan sajian kaya cita rasa dan lezat. Ada sate balibul dan soto tauco khas Tegal, sop senerak dan mangut beong di Magelang, selat Solo dan sate buntel di Solo, dan masih banyak lagi. Ayo nikmati kelezatan kuliner Jawa Tengah. Mari kita jelajah Jateng sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Deta, itu tadi dan juga pemirsa Sapa Nusantara, himbauan dari PJ Gubernur Jawa Tengah kita Bapak Nana Sujana. Nah, Pak Deta, kuliner di Jawa Tengah ini masih banyak lagi yang harus kita cicipi, harus. Yang masih ada yang harus dikulik-kulik nih. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa. Oh, jadi kalau memang mau menikmati yang enak-enak, ke Jateng aja. Baik Pak Dekta, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga. Dan semoga informasi ini dapat tersampaikan ke pemirsa Sapa Nusantara terkait kuliner-kuliner yang ada di Jawa Tengah. Ya pemirsa Sapa Nusantara, itu tadi kuliner-kuliner yang ada di Jawa Tengah yang wajib pemirsa coba ketika datang ke Jawa Tengah. Untuk itu, ayo jelajah Jateng sekarang. Dan saya Febriana Mila pamit undur diri. Saksikan Sapa Nusantara di episode lainnya. Sampai jumpa.